Berusaha melarikan diri, pelaku pembunuhan sadis presenter TV akhirnya diringkus tim booster 77 Satuan Reskrim Polres Kendari di salah satu rumah kos yang ada di Jalan Abu Dawas Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu sore. Petugas mengamankan baju mobil korban dan HP milik pelaku. Tim Basar 77 Satuan Reskrim Polres Kendari meringkus pelaku pembunuhan presenter TV di Jalan Abu Dawas Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu sore. Pelaku bernama Aci Suhaimin yang tidak lain merupakan rekan korban Abu Saila. Saat petugas mengepung salah satu rumah kos di Abu Dawas, pelaku sempat berusaha mengelabui petugas. Menghindari perhatian masyarakat, petugas polisi dengan cepat menggiring pelaku ke Mapolres Kendari untuk proses lebih lanjut. Korban merupakan aparatur sipil negara atau ASN dan juga salah satu presenter TV lokal di Kendari. Di Si Yusuf, baru setelah eksekusi, kau buang, kau lempar. Tidak, dia lari ke situ. Lari ke selokan itu, iya. Langsung jatuh. Situ. Kau tinggalkan. Iya. Dia sempat teriak. Sempat. Teriak apa? Teriak. Apa tolong. Tolong. Motif pelaku melakukan ini, dia merasa sakit hati, dilecehkan, dan untuk lain-lainnya masih dalam penyidikan. Pak, ini perencanaan atau bagaimana Pak pembunuhannya? Kalau dilihat dari kronologis, ya termasuk perencanaan. Motif pelaku pembunuhan korban karena merasa dilecehkan saat bertemu korban. Pelaku yang tengah membawa badik spontan melukai korban hingga menyebabkan hilangnya nyawa Abu Saila. Sebelumnya Minggu pagi, warga Jalan Sheikh Yusuf, Kecamatan Mandonga, Kendari digemparkan dengan penemuan sesosok mayat pria dengan luka tusuk di badannya. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Rahmta Buhari, iNews melaporkan.